Insya Allah murah. Yuk kita lihat di depan nanti ada apa. Nah, pemandangan kalau pagi seperti ini. Depannya sawah, rumah saya memang mewah, mepet sawah. Ada apa, kita lihat aja, ikuti terus video ini. Yo, Jumat awal di bulan September 2001, Jumat pertama lah. Rumah mobilnya Pak Yatin habis jual APG buat tambah. Nah, beli itu New Avanza G 2021. Sampai di perempatan Wonoyoso. Dari situasi jalan saat jam-jam kerja ya, nanti biar ya pokoknya biar bisa lah lancar insya Allah. Masjid Baitul Taqwa ngono ya Allah. Sampai di kantor nomor 1 lagi seperti biasa, pertama lagi, dan harus bersih-bersih dulu aja seperti biasa, berolahraga pagi. Dilewati itu loh jalannya, pengecoran jalan abad menuju ke proyek bendungan Jeragung. Santai aja.
Tadi malam ya, trailer tadi malam yang membawa Bebo ke Bendungan Jelagung. Sekitar jam 11 itu lewat sampai rumah. Ada 6 trailer ya tadi malam yang datang. Kalau biasanya itu malam itu 2, 3 atau 4 ya, tadi malam 6 sekaligus membuat macet jam 11 malam. Tidak baik kan men, silahkan dipilih, dipilih. Ramai lah lu, berarti ini masih pagi. Baik, dipilih, dipilih. Ya ini seperti kecamatan Prengapus masih sepi, jam 7 belum ada soalnya. Terus pertigaan Puskesmas Prengapus juga tak kerjang dulu lur.
gedean PT Papas sih, Papas Prengapus Garmen Prengapus USG Ungaran Sari Garmen, tapi yang ada di Prengapus. Nah, kantor saya ini ada sampingnya persis sebelah timurnya. Alhamdulillah sampai dengan selamat. Itu kantor saya adalah yang ini, Dinas Pendidikan, yang itu di sebelah Kelurahan Prengapus. Kita buka pintu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dari Kerjol. Nah, dulu yang gak yang bau kesel. Belum diambil semua ternyata. Nah, tes. Terima kasih, cukup sekian dulu video kali ini. Rutinitas saya pagi hari untuk berangkat kerja di kantor Perwilcam Pendidikan Prengapus Kabupaten Semarang. Untuk update berikutnya silahkan ditunggu ya, untuk baik video yang unik-unik maupun update proyek pembangunan bendungan Jeragung di Candi Rejo, Dumlate, Candi Rejo, Kecamatan Prengapus, Kabupaten Semarang. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.